Ay, tak gila. Yeah. I cakap I kalau gila, I bunuh orang kan? I cuma tak ingat. Sama macam normal lah. I think I'm still normal. Kalau tak normal, tak normal tak boleh nyanyi, right? Yeah. I can cry. Baru-baru ini, nama penyanyi wanita tahun 80-an, Zaitun Samyon kembali menjadi bualan ramai setelah dia hadir ke majlis penyerahan kad orang upaya OKU dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Wilayah Persekutuan. Dalam sesi tersebut, media turut mengambil kesempatan bertanya khabar mengenai perkembangan semasa penyanyi berusia 66 tahun ini. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Menerusi pertemuan tersebut, Zaitun meluahkan kekecewaan apabila terdapat segelintir individu menggelarkan dia gila sedangkan dia bukanlah seperti dakwaan mereka. Pun begitu, tular potongan video sewaktu berlangsungnya sesi Zaitun Samyon bersama warga media di laman TikTok yang dimuat naik oleh Melodi Berapi menjadi perhatian ramai. Menerusi video tersebut, Zaitun dilihat menjawab soalan yang diajukan oleh wartawan sama ada dia gila atau tidak. Dengan tenang, dia mengatakan tidak gila, sebaliknya manusia normal seperti kebanyakan orang lain. Rata-rata warganet menghentam wartawan dengan mengatakan mereka tidak sensitif langsung terutama menjaga perasaan penyanyi tersebut. Netizen juga mengatakan ajukan soalan dari wartawan tersebut jelas menunjukkan mereka tidak mengamalkan etika media yang sebenarnya. Sekadar info, industri hiburan pernah digemparkan dengan berita kemalangan ngeri melibatkan Zaitun dan anak lelakinya iaitu Allahyarham Azirwan Abu Bakar yang dilaporkan maut di tempat kejadian pada tahun 1990. Akibat insiden itu, Zaitun mengalami gangguan emosi yang teruk selain masalah hilang ingatan dan turut mendiam dalam industri muzik pada 32 tahun lepas.